Kita tambahkan 1,5 sendok makan garam saat ngulek ya. Bawangnya diulek sekalian sama cabai tomatnya, cukup diiris aja. Goreng jengkol dengan api sedang sebentar saja. Kalau tomat sudah mulai layu dan bau sengit cabai udah hilang, masukkan ikan asinnya, aduk sebentar lalu tambahkan air. Kalau air udah mulai mendidih, masukkan kentang dan tempe. Tambahkan sedikit micin. Masukin daun kunyitnya jangan lupa, tapi bisa di-skip kalau nggak ada. Masak hingga kentang empuk, masukkan daun bawang dan kaldu jamur, aduk sebentar dan makanan siap disajikan.